Wis gak nggo prinsip saiki. Biyen iku. Oke, penonton, tampaknya Kota Surabaya dan sekitarnya agak sedikit redup saudara-saudara, tetapi tidak jadi penghalang karena penonton begitu banyak antusias adanya pertandingan volleyball pada sore hari ini. Iya. Mau tutup lagi ya? Kelilingnya nang tidak pernah. Pandang dulu bu nanti aku bayar. Anturin. Mau lah dibalik nih, belum tiker lah terus. Kau tidak akan pernah lepas dari cengkramanku, Farida. Bila ilmumu ingin sempurna, maka setiap malam bulan purnama kau harus mencari sebotol dari perawan, Farida. Kalau kau tidak dapat mencari sebotol dari perawan di malam bulan purnama, maka ganti dengan teh botol sosro, Farida. Kamu dua. Tawan satu. Istri Gunung Merapi. Andi. Gak ngerti aku mandi. Mm-hmm.
kepada saudara penonton ataupun pengunjung di sini, perlu Anda ketahui bahwasanya acara pada sore hari ini disaksikan langsung oleh mantan presiden RI yang keenam. Siapakah beliau? Beliau adalah SBY beserta rekannya, saudara-saudaraku, rekan yang dibawa Bapak SBY. Siapakah dia? Orang terkaya nomor urut 6 di seluruh Indonesia yang dibawa Bapak SBY di tengah-tengah kita nanti. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu ketua umum di Partai Golkar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abu Rizal Bakri? 5 menit lagi beliau berada di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku. Nggak cukup waktu yang main, kan? Seharusnya ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Berhubung sempat dua kali. Yang pertama juga bisa lanjut kurang lebih 2 kilo, bocor lagi ban depan terus yang bocor. Maka tunggu saja 5 menit lagi ya Bu ya. Oke, itulah tadi bangset yang tidak terpuji sehingga nyantol net, saudara-saudaraku. Maka bertambah poin untuk tim Kondor Cabe 4-8. Poin yang sangat sia-sia dibuang oleh Nabi, saudara-saudaraku. Jamset sudah dilakukan. Lagi-lagi penerimaan bola yang tidak cermat, saudara-saudaraku, sehingga gampang saja bola mendarat di lokasi Pondok Cabe. Jamset diulangi kembali, nyantol kembali, saudara-saudaraku. Oke, apa yang terjadi? Biasa kita satu sama lain harus mengingatkan dulu. Ayo Bangnya, langsung kemarin nanti kami kasih yang terpojok dia. Jangan, jangan sampai nggak jadi. Awas, ini satu ya itu pengennya. Dari Pondok Cabe nomor punggung 12 asal kelahiran di Sarang, saudara-saudaraku, sudah menunjukkan kemampuan nomor 7 tahun ini. Kalian 19? Iya, ya cuma ya orang itu ke sana Pondok Cabe. Berimbang saja poin lampiran, tetapi masih di atas. Oke, team out. Oke, tim pertama untuk esok hari ya, Mahato melawan Mani. Untuk set kedua yaitu Andesta. Partai kedua Andesta melawan Uang Muda. Ya itulah tadi yang sudah kami beri informasi. Arwana Mahato melawan Manim kilometer 24. Partai kedua Andesta Tangga Batu melawan Lang Muda Rejosari. Okay. Apa yang terjadi tadi, saudara-saudara?
lagi-lagi servis dilakukan Bangun Jaya. Sudah dilakukan, ternyata masih sangkut saudara-saudaraku. Gantian Pondok Sari melakukan servis. Oke, 11-14. Pondok Sari melakukan servis, sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Oh, tidak. Ternyata menurut saudara-saudaraku, maka wasit mengambil kesimpulan agar bertambah poin untuk Pondok Sari. Dicoba. Oh, ternyata barusan saja Pondok Sari terkecoh dengan pemain-pemain Bangsa ya saudara-saudaraku. Lagi-lagi Pondok Sari melakukan serangan. Dikembalikan lagi. Dicoba. Oh, apa yang terjadi? Iya, wasit juga manusia. Dia bukan manusia separuh dewa saudara-saudaraku. Maka wajar-wajar saja sedikit hilap. Oh, pemain nomor punggung 11 dari Pondok Sari yang kelahiran Jakarta Pusat. Oh, capek berdiri pegang. Sehingga gampang saja untuk menang. Ini tinggal antisipasi bolanya. Membuang tenaga sedikit. Ternyata terbang. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Tim out. Oh, iya. Nanti malam ada pertandingan di luar pertandingan antara lawan Teprapat melawan Ujung Batu Rokan. Di luar turnamen mainnya Pak di Tandung. Yang ini mau dipersilakan saja. Oke. Ya, dicoba. Pencoba melakukan. Masih ada sisa pelajaran bakal. Masih bisa dialog pemain-pemain belakang. Saudara-saudaraku, lagi-lagi bertambah poin untuk Bangun Jaya saudara-saudaraku. Maka 17-14. Iya. Mencoba. Oke. Bangun Jaya melakukan serangan. Ternyata pertahanan dari Pondok Sari sudah dibangun sehingga menjadi kokoh, tidak gampang diterobos pemain-pemain dari Bangun Jaya, dan terobosan itu pun tidak membuahkan hasil saudara-saudaraku. Oke, Pondok Sari melakukan servis, Bangun Jaya perlahan kembali serang. Apa yang terjadi? Oh, Lesman begitu tegas sehingga gampang saja memutuskan untuk bertambah poin Bangun Jaya. Servis dilakukan, sudah diterima. Oke, Bangun. Oh, salah pengertian dari kesempatan. Ah, keluar saudara-saudaraku. Maka Pondok Sari 16, Bangun Jaya 18. Terus mimpin ya. Penerimaan bola yang tidak sempurna itu tadi saudara-saudaraku. Maka Pondok Sari berlahan-lahan mengejar keterbukanya. Apakah set yang kedua ini mampu? Keluar saudara-saudaraku. Keluar. Oke. Umpan dari Pondok Sari tadi. Oh, melakukan semes, dan semesnya pun membuahkan hasil saudara-saudaraku. Wasit yang sangat jeli dan cermat sehingga gampang saja memutuskan untuk pemainnya di Tandung. Ya Bu ya, kalau ibu naik sepeda motor maka bawa lamantel. Mana tahu cuaca jelek. Oke, servis sudah dilakukan Bangun Jaya. Sudah diterima Pondok Sari dengan bagus. Pondok Sari
wow, pertahanan dari Bayangkara ini sangat rata dan pemain sehingga tidak gampang diterobos oleh pemain-pemain Bayangkara. Tapi yang kecil itu yang hasil sama sekali saudara-saudaraku. Oke, Pak Ujaya melakukan serpi. Sudah dilakukan. Perlahan-lahan pelajaran lakukan. Serangan yang sangat luar biasa dilakukan nomor punggung 7. Baru sama 85 ini. Oke, nomor punggung 7 tadi melakukan serangan baru semua biasa kepada Bangun Jaya dan pun bertambah langsung. Wow, masih bisa. Waktu mana pilih kok ini? Ya terima kasih. Seminggu mana komentator retro? Oke. Apa yang terjadi? Oh, wasit yang sangat tegas dan punya pendirian prinsip yang kuat sehingga gampang saja memutuskan itu bertambah poin dari Pondok Cabe. Maka seperti dilakukan Pondok Cabe sudah dilakukan. Panutnya yang melakukan serangan. Ternyata perlahan-lahan serangan dari Pondok Cabe sudah terbata oleh Pondok Cabe. Saudara-saudaraku, berimbang-imbang saja. Berimbang. Yo, Pondok Cabe melakukan serangan. Oh, itulah tadi nomor punggung 12 asal kelahiran Pondok Cabe. Dia Ramino itu. Yang sangat biasa sekali sehingga tidak terbumbung-bumbung lagi oleh pemain Pondok Cabe saudara-saudaraku. Serangan itu menuaikan hasil. Oke, dicoba. Oh, dilewatkan begitu saja. Masih ada. Oke, 3 meter. Nomor punggung 10 melakukan penyelamatan sekaligus penambahan pun. Apa yang terjadi? Dicoba. Masih ada. Saya melakukan servis sudah dilakukan perlahan-lahan Pondok Cabe membangun serangan. Sampai naik dicoba. Oke, pertahanan.